as it is the last month of 2023, a lot of people prepare for the year that's coming, 2024, and people have new hopes. Dalam menyambut hari Natal ini, kata harapan itu adalah kata yang sangat-sangat populer. And hope is a popular word in this season. Kenapa? Karena orang tua di rumah mulai siap-siap anaknya akan berkumpul kembali dari sekolah, dari pekerja. Saya akan baca kembali ke belakang. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" But she was greatly troubled at seeing. Untuk kita semua memuliakan Tuhan dengan upaya-upaya baik, mendukung gereja, dan secara khusus mendoakan pada saudara-saudara kita yang berada saat ini masih berada di tempat-tempat yang konflik ataupun dalam situasi memprihatinkan. You just need to get ready with your food tomorrow. Get ready with your food tomorrow. If anybody feel that they have registered through the even bread, if you feel that you have registered to the evil bride and you have no respect for that, come and give your approach.